kedatangan narasumber yang agak-agak ceriwis gitu ya. ya segala bidang diambil multi talent mungkin bisa langsung perkenalkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali nah, lagi di reka suara ya reki kair bersuara mengabarkan, mengabarkan kaltara, kaltara untuk, untuk anda. anda nah ibal-ibal semua di episode kali ini kita ya. agak berbeda nih ya, ya kita dengan bapak-bapak yang gagah-gagah di sebelah nih ya, ya betul uh, sekali. penganyum masyarakat <tuh> mungkin penganyum ya masyarakat. <tuh> iya dan bincang-bincang soal lalu lintas, pastinya ya, pastinya iya. dengan kita sudah kedatangan dari Ditlantas Polda Kaltara. Betul. Ya. Iya. kita akan bicara tentang lalu lintas, khususnya di masa pandemi, ya. masa pandemi, dan di Utara sendiri. Nah, untuk lebih singkatnya, mungkin kita langsung iya. tanya ke bapak-bapak yang ada iya, di sebelah ini iya. Sebelum iya. itu, kita minta bapaknya perkenalkan, perkenalkan diri dulu, diri. Nih. Dari, mungkin dari Pak, dari pak, komandan, pak iya. komandan dulu, Pak Komandan dulu. Soalnya, kalau tidak kenal kan, saya Pak. <laughs> tapi setelah kenal yuk. Jangan sayang ya jangan sayang sayangan <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian Ijinkanlah uh, izinkanlah perkenalkan uh, nama saya Jumono pangkat Inspektur Polisi 2 sehari-hari saya di Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltara menjabat sebagai Kepala Unit 4 Kepala Unit 4 di Sub Direktorat Keamanan dan Keselamatan Lalu, lintas, Lalu di, lintas di Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltara. Kebetulan saya juga baru berjalan sekitar enam bulan di Direktorat Lalu Lintas, jadi barangkali mungkin nanti ada hal-hal yang saya tidak ngerti, mungkin nanti bisa ditanyakan oleh rekan saya. Ya. Mas Priyo, silahkan. Terima. Ya. terima kasih Mas, ini <susut> sebelum saya jauh berbicara ini kan, <susut> tak kenal maka tak sayang salah mas tak kenal maka tak tahu gitu. <laughs> <laughs> kalau sudah tahu pasti namanya ya, kenal, kenal ya. ya betul ya nama saya mungkin tidak asing lagi mas Riki juga tahu sama saya Priyo Putro Nugroho pangkat saya Ajun Inspektur Polisi 2 yang di sini saya setiap harinya itu di unit BPKB BPKB Subdit Rekiden eh, di Polda, Polda Kaltara Polda. jabatan saya Pamin 1 si BPKB Ya mungkin itu aja nanti ayo kita ngobrol lebih enak. <ido> nah mungkin sebelum itu kita pengen tanya-tanya nih -tanya. kan <laughs> kalau mungkin kita tahu di kan biasa mungkin e, mengatur lalu lintas dan lain-lain. Nah kalau di luar dari kepolisian, mengapa Masing... bapak sehari-hari ngapain iya, nih? Mungkin iya. hobinya apa? Mungkin kan, kita biar main burung mungkin? <Mantap> <G lure> ya, kalau saya <id up> kalau secara kita berbicara hobi di sini tentunya tidak terbatas. <s> <rat> kalau saya hobi saya tuh tiap harinya ini ini termasuk dengan hobi baru saya mungkin dengan saat pandemi ibu-ibu hmm. hobinya kan sekarang ini bunga rata-rata ya. hmm. kalau kami punya klub mancing tersendiri Yo, klub, mancing. klub mancing tersendiri yang dimana bukan tiap hari mungkin pas waktu selat hmm. atau sabtu minggu pas kita tidak ada kegiatan ya. baru kita laksanakan mancing kecil-kecilan biar oh, nah, masyarakat Kalimantan Utara khususnya bali tahu bahwa bukan hanya Mengatur lalu lintas saja ya, polisi itu ada kegiatan lainnya gitu. Tangannya berfungsi juga di ya, laut nih, mancing <laughs> kan? Kita berbicara mancing kan sesuai <laughs> dengan <laughs> gerakannya. <laughs> <stride. laughs> Mancingnya pakai senam lantas berarti <laughs> pak ya? <laughs> ya mungkin langsung nih, kita ya pak ya. Iya di era pandemi sekarang kan hmm. mungkin uh, apa ya ke Beda, yang, beda ya, beda yang antara Pencara, sebel, pengaturan, pengaturan lalu penegakannya ya, ya penegakannya juga sebelum pandemi dan sudah pandemi. Mungkin yes. bisa dijelaskan, Pak, apa perbedaan di antara pengaturan lalu lintas di sudah pandemi dan saat ini? Pandemi. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, hmm. dalam saat ini kan kondisi kita sedang sama-sama menghadapi wabah COVID-19. Ya. Tentu saja, kita juga eh, memiliki standar yang berbeda dengan kegiatan-kegiatan sebelum uh, COVID-19. Acuan kita adalah prosedur dari kesehatan, yaitu prokes, protokol kesehatan. Otomatis kita membekali kepada seluruh anggota yang melaksanakan pengaturan di lapangan, yang biasa tiap kita lakukan tiap hari, yaitu gator, itu dengan standar-standar uh, prosedur kesehatan yang telah ditetapkan, baik itu meliputi masker, ya, ya selalu membawain sanitizer, juga kita bekali dengan uh, kaca pelindung. Nah itu untuk mengantisipasi. Intinya yang jelas kita berupaya semaksimal mungkin bahwa anggota yang bekerja di lapangan itu ada proteksi diri dan ada rasa percaya diri dengan dia selalu membawa bekal-bekal uh, dari prosedur-prosedur uh, kesehatan yang telah ditetapkan. Itu kita siapkan dari kita dinas berarti petugas-petugas uh, lainnya masih sering tiap paginya masih tetap di lapangan nih, Pak? kita Atau setiap hari dikurangi? kalau kita setiap hari itu uh, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat setiap anggota dari simpang telur pecah sampai depan Mapolda itu kita tempatkan personil untuk melakukan uh, penjagaan dan pengaturan lalu, lalu lintas dari mulai pukul 645 sampai dengan pukul 7.30, tiga itu setiap hari dan uh, selama pandemi ini pak apakah ada penurunan tingkat kesadaran dari masyarakat, masyarakat sendiri iya. mungkin masih banyak yang Tidak mau. kalau helm oke okay lah mungkin mm -mm. kan yeah. sudah yeah. mengerti lah sudah dari mm -hmm. mungkin dari masker sendiri mungkin kan bagaimana ya kalau kita ini kan sifatnya untuk uh, kita berempati kepada mm -hmm. warga masyarakat yang terkena covid sehingga ada kebijaksanaan dari pimpinan kami di atas bahwa selama masa pandemi ini kita berupaya seminimal mungkin tidak ada penilangan jadi seminimal mungkin tidak ada penilangan sehingga kalau terjadi di lapangan anggota menemukan baik itu pelanggar lalu lintas tidak pakai helm atau robot lampu merah itu lebih banyak kita kasih edukasi kepada tindakan-tindakan non-punishment gitu Mungkin Pak Priyo mau ya, nambahkan kalau nambahkan. kita berbicara dalam hal ini khususnya ini pengguna jalan. Kalau kita berbicara pengguna jalan Pengen itu iya. kan sifatnya luas. Ini mau pengemudi, pengendara, ya, ya, ya. pejalan kaki. Jadi kita utamakan di sini adalah tadi operasi secara simpatik dan kemanusiaan. Simpatik dan kemanusiaan yang sering kita lakukan di lapangan di sini apabila satu pengendara tadi ini apabila ditemukan kalau rata-rata menggunakan helm. Banyak yang sudah di sini sebenarnya sudah ngerti, nah, paham ya, semua ya, aturan ya. lalu lintas. Tapi namanya orang lupa. Kita itu hmm. kalau sudah di apa apakan kalau sudah lupa ya lupa, hmm. gitu ya. Itu tadi lupa pakai masker dan di situ kita hentikan dan kami selaku petugas yang ada di lapangan, itu mayoritas semua rata-rata di, dibawain masker cadangan yang akan hmm. diberikan kepada yeah. masyarakat. Gunanya untuk apa ya? Itu untuk protokol kesehatan hmm. tadi. Ya, mungkin dari itu itu Bukan aja. malah ditilang, malah dikasih masker Pak. Ya, 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 ya. Kita ya. kasih masker. Kalau dulu kan uh, ngingatin helm hmm, loh, ya, Nah, sekarang kan ya. zaman pandemi ini Berarti ya. yang diingatin lebih ke 3M uh, tadi, iya, dan 3M. khususnya masker untuk Menggunakan di jalan. Karena memang setiap anggota yang melakukan penjagaan dan pengaturan di lapangan itu dibekali masker ya, ya. dari dinas agar sewaktu-waktu menemukan pelanggaran ya. uh, prosedur protokol kesehatan itu bisa langsung memberikan edukasi, edukasi betul. semacam banyak memberikan edukasi iya, aja sekarang iya, pak ya? Betul. ya? Kalau tindakan lebih dikurang. dikurang mungkin lebih hampir ya. tahun 2020 kemarin mungkin tidak ada kalau untuk penindakan hmm. baik itu rutin keseharian maupun operasi hmm. yang terpusat. Nah selama itu pak kesadaran masyarakat sendiri seperti apa? Kalau kita berbicara tingkatnya saat, naik atau menur malah menurun? Kalau kita berbicara kesadaran di saat pandemi seperti ini mungkin kita berbicara ini pada garis lurusnya, aja, yeah. yeah. sampai-sampai mungkin sudah lihat kalau kita di uh, traffic light, yeah. hmm. di situ rata-rata mungkin dengan suatu popi, kepobian orang ini akan yeah. takut terhadap apa, apa namanya ketularan virus, virus yeah. atau apa. Rata-rata di sini masyarakat uh, Tanjung Selor pada khususnya sudah mengerti, yeah. Yo, kita harus pakai oh ini kalau kita berkendara harus pakai ini harus pakai helm terus menggunakan masker. masker kita bisa kita lihat mungkin kita berbicara tadi ini hanya satu dua aja satu. yang tidak menggunakan yang kita lihat dalam sekesarian ini ya yang sempat saya pikir tuh pak lupa buat helm tapi kan ada masker. sama dengan facial tutup <laughs> helm oh, kaca helm ya. saya sempat pikir tuh pas di jalan tuh nah itu bagaimana tuh pak sama <laughs> tetap kita pada prinsipnya tetap hanya ya, memberikan teguran ya. aja kepada para pengguna kan. Jalan, kalau seandainya kita ada anggota di lapangan menemukan orang tidak pakai helm, ya kita hentikan, kita kasih pinjem helm dulu supaya pulang ngambil helm. Kadang juga ada anggota yang ngantarkan pakai kendaraan roda empat pulang ke rumahnya dulu untuk ngambil helm. Karena kita apa ya, dalam kondisi saat ini pandemi kita ya. merasa empati gitu loh, Memang. saat orang sudah ekonomi Emang susah, susah. Ya, betul, ya kan? kalau kita masih mau melakukan penilangan lagi kan. Yeah. dua kali jatuh ke timpa tangga kan ya tangganya ada air kan <laughs> jadi basah <laughs> lagi. <laughs> ya. Tapi mungkin kalau ada sanksi sanksi ringan gitu untuk efek jerah mungkin ya. uh, membersihkan daerah sekitar situ push up, push up ya. mungkin. <laughs> kalau kita berbicara efek jerah, efek jerah dalam artian gini, efek jerah ini saksi berupa pak teguran kalau kita berbicara ini teguran. teguran, Habis itu kita kasih suatu pengertian dengan pola-pola mindsetnya kita rubah seperti dalam ini yang dikatakan pak Jumono tadi adalah sistem edukasi hmm. nanti kamu tidak pakai helm nanti hmm. kalau naik kendaraan tiba-tiba hmm. kecelakaan kamu seperti ini hmm. kalau kamu tidak pakai masker kamu mau tidak tertular seperti hmm. ini hmm. karena di sini yang boleh dikatakan dampak pandemi ini untuk virus sendiri untuk uh, di Tanjung Selor begitu drastis sekali untuk Nya, naiknya, naik, naik, naik. makanya di situ kita memberikan pengarahan dan edukasi aja cermai. Seperti itu. Ya. Dan uh, apa nih strategi dari uh, Polisian khususnya dari Lantas Polda kaltara uh, yang sudah pandemi sudah berjalan hampir satu tahun mungkin ya iya lundi. maret maret maret, 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 nanti ulang iya. iya maret ulang tahun nanti ulang tahun <laughs> 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 ya saya saya pesen aja jangan <laughs> jangan ngucapin ulang tahun orang nanti <laughs> takut saya dia malah umurnya panjang <laughs> 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 <Tidak dimana? laughs> ya, ya. untuk di tahun 2021 ini apa nih strategi dari Lantas Polda Galtara, ya, kebanyakan dari kegiatan-kegiatan kita, baik kegiatan yang bersifat manajemen maupun yang operasional, itu lebih difokuskan kepada recovery terhadap COVID-19. Ini terutama untuk operasi-operasi mandiri kewilayahan. Kita mulai dari sejak adanya COVID itu, kita alihkan yang biasanya kita melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, kita lebih ke bakti sosial. Memberikan masker, memberikan hand sanitizer, ya, ya. juga kita uh, memasang ma ano, uh, stiker, Stikker, Stikker, stiker di kendaraan-kendaraan kendaraan ya. umum itu. Ayo pakai masker dengan harapan bahwa setiap pengguna jalan bisa melihat. Oh, diingatkan gitu loh, dengan stiker itu kan ayo pakai masker. Jadi, ada terbawa gitu loh loh dalam hmm, uh, ting, hatinya, kan akhirnya mau enggak mau kan akhirnya terbiasa kan ya. terus jadi terbiasa pakai masker gitu. Nah, ya. kalau selanjutnya mungkin nih, eh tingkat kecelakaan lalu lintas selama pandemi apakah bertambah atau berkurang, Pak Karena kurangnya aktivitas di jalan ya, mungkin ya. dari masyarakat kan kebanyakan di rumah, Pak. Ya, kalau kita berbicara di sini kecelakaan tentunya itu harus menggunakan data real Data real ya dalam hal ini yang kita punya dari kecelakaan dibandingkan antara tahun 2018-2019 dengan yeah. 2020, menurunnya sangat drastis. Drastis kan? ya. Karena apa sih orang-orang yeah. mau keluar? Yeah. Ini berpikir okay. dulu. Terus mau keluar itu untuk apa kalau tidak ada gunanya? Yeah. Seperti itu kan kita sudah dianjurkan tadi ini menggunakan protokol kesehatan di ladang lagi untuk berkerumun dilarang untuk apa menggunakan aktivitas yang tidak yang tidak penting, gak lah. penting ini kemungkinan sekarang ini banyak ini dari dari para masyarakat khususnya ini sudah mengerti akan himbauan-himbauan semua ini dari baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah berarti selama ini dari dilantas di Polda sendiri pak himbauan-himbauan itu selalu ada baik media sosial ataupun secara gimana ya pak langsung pas ya, langsung di lapangan, ya? di lapangan pak ya kalau kita berbicara himbauan itu himbauan itu tidak anti. Di sini tadi ini kita selaku pakai banner, banner. Terus tadi ini ada model tadi ini baliho di situ. Terus kita di sini punya namanya international safety apa? Management media. Management media. IRSMM. IRSMM. Di situ kita secara secara keseluruhan melalui media sosial mengajak masyarakat, ayo. Tak itu protokol kesehatan, tetap jaga keselamatan dalam berlalu lintas. Terus seperti itu dalam suatu kegiatan akan kita lakukan seperti itu. Ya berarti di zaman pandemi sendiri hmm. lalu lintas yang ada di khususnya di Tanjung Selor sendiri menurun, Pak ya. Apalagi tidak ada anak sekolah. Ya. Kalau kepadatan lalu lintas berdasarkan data yang ada yang ya. menurun, menurun Menurut jauh. Kalau ya. ya. kepadatan lalu lintas hmm. dibandingkan dengan sebelum adanya masa COVID kemarin apalagi sekarang kan ndak cuma anak sekolah yang libur nih. Ya. Ada pegawai kantor mungkin ya, kantor juga ada WA. Ya, 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 ya seperti ya, ini kalau sampai kalau berbicara libur bukan libur. <laughs> kan. <laughs> tetap kerja di rumah. <laughs> kalau libur sekolah berarti, ya tetap iya, kan, online. Libur berarti bukan libur tapi dialihkan tanggung jawabnya aja. Kalau misalnya seperti misalkan sekolah tadi ini menggunakan sistem Pelajaran daring uh, iya. seperti itu kan tanggung jawab tetap diadakan, hmm. tetapi aktivitas di luar kita dikurangi. Hmm. Intinya di situ. Aja. Uh, dan uh, dari Ditlantas Polda kaltara sendiri, apakah ada seperti patroli atau uh, apa Yang putin, kegiatan, kegiatan, kegiatan uh, apa sih namanya operasi? operasi gitu operasi. Ya. Ya, operasi kita merupakan ya, gitu salah ya. satu bagian dari Subsatgas. Operasi Justisi ya, ya. Nah, di Direktorat Lalu Lintas, atau, khususnya di Polda Kaltara, ya. itu kan ada satuan tugas, satuan tugas hmm. yang melaksanakan kegiatan Justisi ini. Nah, untuk di Direktorat Lalu Lintas itu namanya Subdit Council. Kamsel, ya, Kamsel hmm. Tikar Lantas, membidangi itu gitu loh, terkait dengan operasi Justisi ini. Hmm. Tapi kita dengan satker-satker yang lain, bukan hanya Lalu Lintas berdiri sendiri. Namun kalau secara rutin Oh, kegiatan patroli kita ada yang melaksanakan yaitu di unit PCR PCR, ya, PCR, ya, PCR yang kantornya kantor di, di telur pecah, telur pecah. Telur pecah. Ya, itu. mungkin bisa sedikit, sedikit dijelaskan ke Balibal, apa operasi UDI, oh, justisi, justisi. justisi ya. ini sendiri. Ya. operasi justisi itu terkait dengan ketertiban masyarakat hmm. yang ditujukan karena kita masih dalam masa pandemi COVID ya. itu terkait dengan prokes ya hmm, protokol kesehatan hmm. di mana kita mengenal istilah 3M. Hmm. Yang salah satunya kita diwajibkan untuk memakai masker, ya kan? Dilarang berkerumun. Nah, kita mendatangi tempat-tempat berkumpulnya orang. Hmm. Nah, kita memberikan himbauan bagi mereka agar selalu memakai masker, agar menjaga jarak, agar menghindari kerumunan. Hmm. Salah satu tindakan-tindakannya hmm. ya seperti itu. Kita hanya memberikan himbuan, ya, mengedukasi. Ya, ya terkadang kalau terus menerus kita menemukan orang yang sama melakukan pelanggaran yang sama ya kadang <tid> ya mau bagaimana lagi paling tindakan tindakannya paling tindakan fisik kan ya sedikit sedikit lah <tid> untuk mengingatkan dia olahraga <tid> <malarga>, ya, <tid> <yeah. tid> oh, <tid> <malaranganya> itu itu <tid> <Yeah>. <tid> kan berarti ada <tid> unsur kesengajaan ya, ya. kita ini kan uh, ada si namanya UKL unit kecil lengkap Ya yeah kan, dia kan uh, melaksanakan kegiatan patroli operasi justisi itu kan setiap malam. Nah, jadi masing-masing regu ini kan bergantian. Kadang kan orang yang sama sering kita lakukan kita temukan iya. melakukan pelanggaran yang sama, bahkan tempatnya juga sama. kadang di situ-situ <laughs> gitu loh. Nah, tadi menyinggung soal tempat nih. Iya. Kalau boleh, sasarannya di mana aja nih tempat-tempat yang kita fokus ke kerumunan banyak orang, kerumunan. terutama di pasar, Sebesar. di kafe, Terus atau di restoran, di pelabuhan, restoran, speed, di, pelabuhan speed, ya, itu. di pelabuhan speed gitu. Hmm. Nah, kalau tadi kan sudah memberikan edukasi, mungkinnya ke penggunaan masker dan helm. Nah, kalau untuk pelanggaran lain nih, Pak, seperti kenal pot racing, mungkin Pak yang lebih meresahkan nih juga nih di saat jalanan kosong, kan banyak nih, kadang anak-anak ya. muda atau yang pengendara yang menggunakan kenal pot racing nih, Pak. Nah, penindakannya seperti apa nih? Ya, beberapa minggu yang lalu di salah satu Pores di wilayah kita yaitu di Polres Malino pernah dilakukan penindakan uh, untuk para pengendara yang menggunakan kenalpot racing sebenarnya menurut aturan dalam undang-undang lalu lintas ini memang dilarang dan ada pasalnya yang bisa dikenakan denda tilang gitu loh namun kembali lagi ke masalah yang tadi rasa empati itu paling kita ya juga memberikan uh, edukasi aja Jadi, suruh dilepas hmm, anunya uh, kenalpotnya Motornya ditahan sementara di kantor hmm. sambil menunggu dia bisa mengganti knalpotnya gitu loh. Kalau Namun kalau untuk istilahnya untuk tindakan yang bersifat manajemen tilang mungkin untuk saat ini perintah pimpinan didedakan. agar dihindari gitu hmm, loh. Adanya. Karena masih dalam masa kondem. Kalau COVID semacam ini. penyitaan knalpotnya ada enggak? Kalau kita berbicara knalpot, begitu motor itu tadi sudah kita suruh ganti knalpot tersebut langsung dari pemiliknya sendiri yang suruh menghancurkan. Oh, pemiliknya yang ya, suruh hancurkan daripada Pak. kita hancurkan dia nanti menyesal lebih ya. nah, baik dia menghancurkan sendiri. Biasanya dompol penyesalannya bakal ya, kalau dia sendiri? Kalau dihancurin nanti menyesal dia menghancurkan sendiri. Di situ kita sediakan langsung yaitu berupa palu. Tujuannya apa? Biar nanti tidak ada saling curiga nanti kenal diambil lagi ini kalau sudah di sini tidak dinamanya dirusak tentunya akan jadi barang rongsokan Rusokan. ya hmm. mungkin kalau ke sini Polres Bulungan itu ada patung robot-robot ya, itu kenal pot. adalah kenalpot racing semua hmm. <laughs> itu loh hmm. sebenarnya kalau berita berbicara kenal pot racing itu sah saja tapi ada tapinya tapi ada tapinya. penggunanya jangan di jalan raya yeah. digunakan di mana di sirkuit <laughs> terus ditenyang lagi kenapa polisi kok enggak apa namanya namanya kok enggak melarang sekarang orang menjual carpet racing ditanya mau balapan <tentu> tahu, ya, <tentu tentu> tahu? yang, <tentu> yang penting yang jualan tadi ini jualannya laku gitu. <tentu> <Seperti tentu> itu. tapi kita selalu mengerikan himbauan kepada pedagang-pedagang semua terutama bengkel-bengkel seperti itu untuk tidak menjual kenal racing tapi enggak tahu mereka ini dapatnya dari mana tiba-tiba ada tiba-tiba Selama ini pandemi hmm. ini saya, kerasa, saya rasa berkurang sangat drastis sekali. Boleh kita lihat kalau setiap malam ini mungkin satu dua orangnya itu itu Bisa aja. aja Palingnya, betul <laughs> juga sih. Bicara kenal pot racing nih, tidak lepas dari balap liar. Hmm. Nah, balap liar sendiri yang ada di Kalimantan <laughs> Utara sendiri bagaimana, Pak? apalagi ini dekat-dekat puasa, puasa nih biasanya ah, ya. sebenarnya gini bahwa di direktorat lalu lintas terutama di subdit kamsel itu ada kegiatan yang terkait dengan pembinaan bagi para klub-klub motor itu yaitu kegiatan safety reading ya dalam kegiatan ini biasanya kan kita mengundang para komunitas-komunitas kendaraan ini kita berikan uh, pemahaman terkait dengan keselamatan berlalu lintas, terkait dengan ketertiban lalu lintas. Namun demikian, jika di lapangan ternyata masih ditemukan hal-hal yang kadang di luar sepengetahuan kita, itu banyak sekali. Ya, kita tetap berupaya, gitu loh. Berupaya, apalagi di tahun 2021 ini ada juga di poskan A lagi anggaran untuk kegiatan itu, kegiatan safety reading dan safety driving. Yang salah satu tujuannya ya untuk pembinaan ke Komunitas kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 Itu tiap tahun ada dilaksanakan ya Pak? Iya, kita setiap tahun Tahun 2020 kemarin malah kita Jadi lebih dari empat kali Lebih kita dari 4 kali ya, Karena kita kan untuk Polda Kaltara itu membawai empat polres ya. Jadi kadang kita mengadakan kegiatan di luar eh, Tanjung Selor, Tanjung Selor. Di, di luar Kabupaten Bulungan nunukan. Kadang kita ditarakan, kadang kita dinunukan Bergantian ya? Insya Allah rencana tahun uh, bulan ini hmm. kita mau mengadakan di Malino. Di Malino. Ya, jadi untuk kegiatan riding. Biar, biar apa mas? Biar tadi ini merasakan semua. Ya. Terus ya. dari komunitas-komunitas kendaraan bermotor yang ada di masing-masing kabupaten, kabupaten kita rangkul semua. Ya. Ayolah menjadi leader, ya. jadi menjadi contoh dalam keselamatan berlalu lintas jalan raya. Seperti itu yang kita mau. Ya. Kita ada grup WA-nya juga itu, <laughs> komunitas kendaraan itu. Ya grup WA, grup WA. Silahkan kalau mau ikut. <laughs> <laughs> Saya hanya pemantau aja soalnya. Nah kalau sementara sekarang juga nih jalanan le ya, sepi. lenggangnya sepi pak ya. Hmm. Uh, terkadang ya. ada ya pengguna-pengguna hmm. nih melihat kondisi sepi hmm. walaupun lampu lancar. merah ya tetap yeah. ngebut nih. <laughs> kan bisa mengundang kecelakaan, oh, kecelakaan berbahaya, pastinya berbahaya, ya, kan masa lain pengguna lainnya ya nah kalau dari himbauan-himbauan untuk menjaga keselamatan itu seperti apa nih pak jadi begini kalau kita berbicara tentang aturan rambu-rambu secara umum itu masyarakat sudah paham sinarnya udah paham, ya, sinarnya. Ya, ya. Udah paham. <laughs> cuma ada yang pura-pura gak paham <laughs> ya itu yang susah dalam artian ini sering kita lihat mungkin di ini yang paling kita sering kita lihat itu banyak nerobos traffic Mm. Kalau kita berbicara tadi ini mulai dari zaman bah kita buyut kita yeah. Merah itu artinya <laughs> Ber berhenti <laughs> Kuning kita persiapan lampu berikutnya Hijau kita jalan Tapi ada masyarakat yang kurang bukan kurang ngerti Sudah ngerti tapi dia tetap Apa yang namanya? Balelo <laughs> ya. ya hijau jalan kuning digas merah cepat iya apa enggak nyata iya betul ini menjadi kenyataan realita aja begitu kita kuning war well, digas di situ mulai begitu merah tanpa digas <tion> lagi terus di sini apa yang kita lakukan himbuan kayak model <tion> macam apa di sini sering kita lakukan suatu penerangan keliling dengan mobil mengajak masyarakat mengedukasi masyarakat untuk supaya tertib berlalu lintas ingat yang kita butuhkan di sini adalah bukan kecepatan, tapi keselamatan. Selamatan. Ingat, nyawa cuma satu. Tidak ada penggantinya lagi. Kalau sudah terjadi kecelakaan, itu dua, tiga. Yang pertama luka ringan, dua luka berat, tiga innalillahi wa ilaihi raji'un. <laughs> Siapa yang akan rugi? Pasti yang ditinggalkan, hmm. terus orang itu sendiri, cacat seumur hidup, hmm. nanti bagaimana untuk kehidupan berikutnya. Yang mengadari itu kita tidak kurang-kurang melalui media sosial pun terus kita akan suatu berikan apa namanya suatu uh, sosialisasi penjelasan penjelasan di situ tentunya masyarakat dengan uh, mempunyai sekarang tidak ada ceritanya orang tidak bisa memakai HP android itu rata-rata iya. bisa biar itu tua hmm. muda paling yang tua ambil selfie yeah, yeah. gini kan katakan <laughs> seperti itu yeah, yeah. tahu mereka oh ya kita mengikuti seperti ini lah dengan langkah-langkah seperti ini tentunya kita mengharapkan kepada masyarakat semua khususnya di Tanjung Selor Kabupaten Bulan dan pada umumnya Kalimantan Utara kita berbicara skop Kalimantan Utara ayo kita tetap menjaga keselamatan kenyamanan dalam berlalu lintas di jalan raya ingat kita di jalan raya bukan kita aja yang jalan sendiri ya. tapi masih oh, banyak pengguna-pengguna jalan yang, yang, yang lain. Yang lain. <laughs> Jadi di situ kita harus saling sopan santun menghormatilah intinya di situ. Iya, kadang kita sudah hati-hati ya orang lain yang ya ya, malah kita ya. itu lebih... Kita sudah pelan ya. yang ya. lain ngebut kita tetap celaka kan. <laughs> <laughs> nah, tadi, Cingguh, soal HP nih. Nah, banyak juga pengguna di jalan nih Saling zaman hand sekarang zaman handphone. handphone Android smartphone ya. Nah, Di jalan banyak sekali orang yang main HP sambil berkendara. Kadang juga merokok-merokok ya sambil. Nah. <laughs> kan semua ada nah. aturannya masing-masing sekarang ya Pak. Nah, jadi begini, uh, penggunaan HP tadi ini ada di sini uh, tujuh prioritas itu penyumbang kecelakaan terbesar. Hmm. Dan korban fatalitas yang sangat tinggi, satu tidak menggunakan helm, dua tadi ini menggunakan HP tiga tadi ini melawan arus empat tidak menggunakan safety belt kelima tadi ini apa namanya pengendara di bawah, umur. Di, bawah umur. di bawah umur nah banyak nih ya banyak di situ lah terus kenapa HP ini kok dilarang secara secara pola pikir secara mindset kita kita berkendara di jalan raya tadi ini apa sih yang kita lihat fokus fokus apa pada jalan yang akan kita tuju kendaraan yang kita kendarai terus dari samping kanan kiri kendaraan di belakang hmm. kita. Lah kenapa HP tadi penyumbang tadi ini katakan pengendara tadi ini? Karena apa? tergantung daripada gangguan konsentrasi. Di sini dijelaskan pada pasal 106 ayat 1 Undang-undang nomor 22 tahun 2000 eh, 2009 hmm. anggota bahwa pengudikan kendaraan di jalannya harus penuh dengan konsentrasi. Lah konsentrasi. konsentrasi ini apa? Ya tidak sakit, tidak terganggu pola pikir hmm. kita, misalkan tidak tahu kegiatan kita. Coba Mas kalau ya usah membuat HP. Enggak usah jauh-jauh. Kita WA. Ya, saya ajak ngomong. Mas, kopinya ada ndak? <laughs> itu baru kita duduk baru kita duduk apalagi kalau sambil mengendarai kendaraan bermotor kayak seperti itu ya berbahaya sekali cukup main HP nah ibal Bal jangan main HP ya kalau lagi berkendara sama merokok ya sama merokok ya kok nunjuknya ke saya itu ada pelakunya ya, ya. ya <laughs> sama motor ya, kena kenangi, <laughs> tapi ya, itu memang berbahaya. Sih. Untuk dan pengguna jalan lain, lain pasti kena dampaknya ya. Nah, selain itu, Pak, untuk menertibkan ya pesepeda nih. Sekarang kan hmm, lagi pandemi, ya. banyak yang lagi nambah imun, katanya dengan olahraga dengan hmm, olahraga, dan sepeda. kebanyakan bersepeda nih, ya. uh, terkadang mereka. Ya, mengambil jalur-jalur yang jalur. harusnya bukan untuk sepeda, nih, Pak, hmm. atau memotong jalur. Mungkin, nah, apa tindakan-tindakan yang dilakukan dari? Ya. Tapi, kalau untuk di wilayah kita, Polda hmm. Kalimantan Utara, khususnya, kelihatannya belum terlalu muncul masalah-masalah hmm. yang seperti ya. itu di dalam Gini untuk aturan bersepeda sendiri. Ini, saya lupa, ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan, Perhubungan. Hmm. di situ. Itu di, sudah diatur bagaimana cara kita mengendarai mendayung sepeda intinya kita berbicara kita berbicara orang tua zaman dulu toh orang tua zaman dulu kita lihat di desa naik sepeda dayung itu dua 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 sampai sepanjang jalan kalau sekarang ndak. Hmm. wow jalannya diutamakan selfie-nya <sih> 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 betul <Yalah>. ya. <sih> ya ya, ya banyak tapi dan. secara sopan santun di sini tidak selalu diperhatikan dia ndak ndak merasa Wah wow, ini loh saya sepeda sendiri bersama grup saya. Mungkin uh, sampai nanti lihatlah untuk di daerah, mungkin ini banyak daerah pedesaan di Jawa-Jawa sana. Mungkin banyak pakai sepeda dayung. Itu alangkah asiknya, indahnya gitu kita lihat Rapi. begitu dia keluar. Itu dua-dua mbah dua-dua-dua, sampai dia kemana arah tujuannya. lah kalau di sini kan sekarang kita berbicara yang tua dulu, Sepedanya tadi ini harganya murahan, Murah. tapi sopan santunnya tinggi. Kalau sekarang ini sepedanya ya, harganya emang. kemahalan, <laughs> gengsinya <laughs> tinggi, <laughs> anunya tidak <enggak> ada sama <laughs> sekali. <laughs> gitu loh Makanya di sini kita sering mengingatkan dalam artian kalau ada yang sepeda roda dua, sepeda dayung tadi ini kan sudah melebihi daripada batas eh, untuk haknya dia untuk bersepeda. Ya pastikan kita klakson tin 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 dia itu akan ngerti sendiri, sendiri iya. dia akan menepi lagi ya, tapi itu tadi kalau ditata untuk dua-dua susah hmm. karena itu ya, kembali lagi banyak pesepeda sekarang iya. yang bergerombol iya. yang di jalan ini tapi teman -teman dia kalau kita bel tin tin baik pengendara yang lain ngasih suatu kode aja dia sudah ngerti dia akan menepi lagi hmm. nah kalau di jalur bulungan sendiri nih pak ya hmm. terkhusus di bulungan Uh, sudah ada nggak tanda-tanda untuk pengendara sepeda? Ini jalur untuk pengendara Jadi, sepeda jalan. ya. Sudah ya. ditentukan dari perhubungan sama Pol, Polres mungkin atau Polda mungkin, Pak? Nah, kalau kita berbicara Ini kendaraan untuk sepeda, ya, ya jalurnya, Pak. Ini saya kasih contoh, Mas ke Jalan Sengkawit. Ah. Di situ ada dua tiga lajur. Oh ya. Nah, lajur cepat, lajur lambat, dan lajur paling kiri adalah khusus untuk para sepeda ayung seperti itu di situ ada tiga lajur mungkin lajur yang paling sebelah kiri tadi itu tidak tidak terlalu luas mungkin hanya dua Sek meter yes, ya, kurang lebih dua meter iya kurang lebih segitu itu aja tujuannya untuk yaitu sepeda dayung tadi tapi ada tapinya masyarakat sini rata-rata yang markir seenaknya sendiri ya, akhirnya pengguna jalan macam sepeda tadi ya mohon maaf Lampil kalau, kalau wong... kong, nikang nikung nikang nikung seperti itu loh tapi hmm. intinya mereka tahu kalau kita kita biarpun bukan petugas atau masyarakat yang lewat dia penuh dengan apa namanya memenuhi jalan tak sampai anu kita belajar dia udah ngerti, ngerti ya. hmm. dan eh, kembali nih Pak ke operasi justisi tadi hmm. Lait, eh, apa keterkaitan dengan instansi-instansi lain bagaimana nih dari lantas poldas sendiri apa aja yang terlibat dalam operasi instansi mana aja yang terlibat dalam operasi justisi itu? Kalau selama ini yang sudah berjalan itu dari pihak pemerintah daerah yang diwakili oleh satpol pp satpol uh, dari pihak tni dari pihak kami dari polda Kaltara itu ada beberapa satgas salah satunya satgas adalah di direkturat lalu lintas itu sendiri itu terkait dengan satgas keamanan dan keselamatan lalu lintas hmm. itu yang Uh, juga ada BPPD dari ya. provinsi, satpol pp, satpol pp dari TNI. Semua ya. kita sifatnya gabung. Karena kita ya. kan uh, sebagai fungsi pendukung, ya. bukan pemegang kendali utama untuk kegiatan operasi justisi itu. Itu kegiatannya setiap hari atau ditentukan gitu, ada jadwal tertentu? Kalau kita berbicara gini kalau untuk amanusia, ya. itu bisa sehari dua kali, tiga kali. Dua, tiga ya. kali ya. Kalau di kita sendiri kan nah. ada namanya operasi amanusa dengan sandi amanusa. Nah dalam operasi sandi amanusa itu salah satunya adalah penegakan prokes. Ya dalam penegakan prokes juga hampir sama dengan justisi itu cara kerjanya. Mendatangi tempat-tempat keramaian, memberikan teguran. Kalau itu dilaksanakan tiap hari kalau untuk operasi amanusa itu. Untuk di polda sendiri. Untuk di Polda sendiri kan ada operasi amanosa yang terdiri dari beberapa satgas, termasuk di dalamnya ada satgas kami dari lalu lintas, itu pelaksanaannya dilaksanakan setiap hari. Setiap hari. Ya nah agak melenceng sedikit ya, mungkin, nih, apa -apa. Ya. Uh, Jauh. Ya. Jauh tapi ya. agak menjurus juga nih pak. Seandainya dalam penerapan operasi justisi didapati oknum anggota nih pak ya. yang harusnya jadi panutan, Iya malah tidak mematuhi protokol kesehatan. Ya. So, menang. Terima kasih nah, pertanyaannya. Penindakannya Kampang. seperti apa Lalu. nih pak? Melenceng ya. tapi mengenal. <laughs> <laughs> Ini penang. yang jos Operasi justisi itu kan termasuk melibatkan dari fungsi pengamanan internal. Pengamanan internal. Ya kalau dalam ke, di kepolisian itu ada namanya Propos, paminal, paminal ya, propam. pengamanan intral propam. Hmm. Nanti dari satgas itu yang akan menangani hmm. untuk tindakan-tindakan bagi anggota yang diketemukan melanggar progres ini ini ini, ini. ini 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 real ini, ya. ini ya. <laughs> kita dalam tiap hari mas kita Dan dalam tiap hari uh -huh. bekerja. <laughs> Itu propus itu, propam itu, mm, iya. keliling ruangan hampir dua jam itu mm, utar iya. terus. Mandil, ya, jadi kalau kita enggak pakai iya. masker, <laughs> nah, nunggu besoknya apa, tindakan <laughs> pasti ada. <tindakan oh. Karena di Kampung, di, di iya. Polda itu tuh, baik di ruangan maupun di luar ruangan, diwajibkan memakai masker dalam uh, pelaksanaan kerjaan sehari-hari. Kan, hmm. kan selama ini enggak ada nih, yeah. ini, Pak belum ada tindakan <laughs> belum bukan belum ada tindakan <laughs> belum tidak ada yang didapati alhamdulillah ya. bagus bagus nih pak ya amin. Ya. amin. <laughs> itu juga bisa menjadi contoh untuk instansi-instansi lain ya. seperti ya, katakan tadi kan ada yang keliling ya. ngawasi ya. yang tidak pakai masker mungkin dapat teguran atau hukuman bisa ya. ya. ya, dari pemerintah Toto. daerah mungkin harus meneratkan ya. seperti hmm, itu juga jadi ya jadi kami itu hampir kalau kita berbicara mulai dari apel pagi kita start hmm. gitu kan terus kegiatan tadi ini apa kerja kita di masing-masing ruangan Propos namanya Propam ini profesi pengaman tadi ini tiga orang jalan mm. nanti istirahat mungkin setengah jam jalan lagi mm. pokoknya ada yang tidak pakai langsung difoto tindakannya tuh besok nyata atau <laughs> nyata tindakannya <laughs> nyata <laughs> bagus kasih ya. bonus olahraga <laughs> sedikit lah <laughs> nyata tindakannya tuh ya agak berkeringat lah gitu aja <laughs> Mungkin yang terakhir nih, himbauan untuk masyarakat nih untuk lebih menaati protokol kesehatan mungkin dan ya, apalagi dari dalam ya dari segi lalu lintas, ya, lalu lintas, ya, 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 segi lintas seperti ya. apa nih, Pak? Mungkin dari Pak ya, Jumat. Terima kasih atas waktunya. Ya, terkait dengan statement terakhir saya, terutama terkait dengan keselamatan dalam kita berlalu lintas, kita harapkan timbulnya kesadaran dari seluruh para pengguna jalan. Mari kita mulai dari diri kita hmm. sendiri untuk senantiasa taat dan tertib dalam berlalu lintas. Terutama dalam masa-masa pandemi Covid-19 ini, sebagaimana kita sudah ketahui bersama bahwa dari tim Satgas eh, Covid sudah menerapkan dengan 3M. Nah, di samping itu juga eh, kelengkapan kendaraan bermotor itu lebih penting. Ya, baik kelengkapan diri kita sendiri kelengkapan diri kita itu ya meliputi dengan SIM, KTP, kelengkapan kendaraan bermotor itu baik, kelengkapan administrasi maupun juga kelengkapan uh, fasilitas kendaraan itu. Ya, ya. ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Mas tadi nyampaikan masih ada yang memakai pot racing, ya kita harapkan mari kita sama-sama saling mengawasi. Jika nanti memang di lapangan uh, menemukan hal-hal yang ya. Seperti itu nanti bisa dilaporkan di kami melalui piket ya, dari kelurahan lintas yaitu piket PCR maupun piket SPKT juga bisa dilaporkan di uh, Sat lantas di masing-masing polres -masing atau ya gabung di, di kita ya. irsmm ya kita ada namanya Intelligent road safety management media ya, itu ya. untuk mengendalikan uh, semua informasi-informasi dari media terkait dengan kegiatan-kegiatan uh, Kamsub -kegiatan, uh, Tilcar Lantas hmm. gitu. Kalau untuk eh. call center sendiri ada nggak Pak dari pol, Lantas Polda? Kalau sementara Tuh. untuk call center masih kita mengacu pada 211110, satu hmm. itu. Eh. 110 ah, Nah, kalau ya. itu media sosial Ya, media mungkin. sosial. Kalau media sosial kita ada, ada Facebook, ada Instagram, hmm. ada YouTube, ada juga hmm. eh, Twitter. Twitter, Twitter ada juga, ya. itu, Ah Itu beliau, itu anunya, anunya. Iya. Nah, nanti ada linknya di sini iya, lah, pasti iya. ya. <laughs> nanti beliau yang anu itu, nama-nama iya. beliau, Dari media sosial ini di Lantas Polda, di Lantas Polda Kaltara. Nah, untuk hmm. Mas Priok, ya uh. Kalau kita berbicara lalu lintas di sini, Mas. Tentunya ini bukan suatu tanggung jawab daripada petugas, hmm. melainkan tanggung jawab kita semua. Kesedaran, ya, kesedaran. pengembang suatu penge, kepentingan di sini adalah lalu lintas, adalah urat nadi. Di mana kita tadi ini bisa menjalankan, berarti sesuatu tadi ini harus dikembalikan suatu tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lintas itu adalah pokok utama dari kita berlalu lintas di jalan raya. Jadi saya meminta kepada masyarakat khususnya yang ada di Tanjung Selor dan Kalimantan Utara pada umumnya. Ayo mari kita uh, saling menjaga keselamatan mm -hmm. dengan sopan santun berlalu lintas di jalan raya, dengan mewujudkan suatu ketertiban dan kenyamanan mm -hmm. serta keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Mm -hmm. Dan tetap ini kan 3 M mas. M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ada lagi 2 M lagi. Apa nih mas? Ya dua M lagi tadi ini menjauhi kerumunan, menjauhi. mengurangi mobilitas di saat kita pandemi seperti ini. Dalam artian ini mobilitas mungkin masnya mau ke Tarakan kah atau hmm. kemana? Kalau memang tidak penting, tidak usah kita jalan dulu hmm. karena tahu di, di Kalimantan Utara ini semua rata-rata masih zona merah. Zona merah. Ya, hmm. mungkin itu aja dari saya. Semoga bisa dipahami lah hmm. untuk semuanya ini. Nah nah itu bali tadi ya, bincang bincang yang, -bincang yang seru cukup kita, iya cukup eh, tegas tapi seru iya nah, betul sekali gitu dan kan? mengenai ya pasti yang mengenai pasti <laughs> dan terima kasih sudah ya, hadir terima, di kasi, terima oh, kasih sudah terima oh, kasih sudah oh, terima hadir ya. di reka suara ya, terima, kasih terima kasih edukasinya balik. untuk kita ya, sendiri kita, dan kita, untuk sendiri ibal, dan ibal, ibal, ibal Ibal ya ibal ibal di mana semua. kita harus saling menjaga di era pandemi ini ya, ya Terutama untuk, di jalanan ya Di jalanan saat meng di protokol kesehatan tetap, Di jalanan di pun, protokol, pun tetap ada Iya itu. betul sekali ya Nah demikian reka suara kali ini ya kami ingatkan kembali ibal-ibal semua kalau mau keluar rumah selalu mematuhi 3 ya. hmm. ya. M ya. 3 M dan ditambah Pak Priyo tadi ada 2 M lagi. M, ya. Jadi 5 M. Jadi 5 M ya. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker saat di jalan ya. Uh, sekian mungkin dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.